Perihal salah satu unggahan YouTube yang menuding Rizky Billar numpang hidup ke Lesti Kejora, Rizky Billar telah membuat klarifikasi. Numpang hidup, bagaimana caranya numpang hidup? Sementara justru saya punya beberapa karyawan yang bergantung ke saya. Udahlah, gak usah bikin-bikin narasi yang mengiring opini orang, tulis Rizky Billar. Di dalam thumbnail salah satu YouTube itu tertulis Lesti bayar Billar 400 juta yang dirasa Rizky Billar mampu membuat publik salah persepsi. Maaf Min, ini Anda memang tipu apa disengaja tipu, ujar Rizky Billar. Ayah dari BBL ini pun menegaskan bahwa isi percakapan yang ada di dalam acara televisi tersebut tidak menyebut angka yang sefantastis itu. Karena setahu saya, isi pembicaraan di segmen ini, saya dibayar 40 juta sebagai model video klip saat awal-awal kenal Lesti, bukan 400 juta seperti yang ditulis, sambung Rizky Billar. Selanjutnya, ia meminta salah satu stasiun televisi itu mengubah thumbnailnya agar tak menimbulkan persepsi yang liar di mata masyarakat. Tolong Min, thumbnailnya diperbaiki agar tidak menjadi persepsi yang liar di mata masyarakat, pungkas Rizky Billar. Tak hanya itu, menurut informasi yang beredar di berbagai media sosial, pihak Trans7 terutama Raffi Ahmad dan Irfan Hakim sebagai pemandu acara tersebut juga meminta maaf kepada suami Lesti Kejora yakni Rizky Billar. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami ucapkan banyak terima kasih.